Halo, kawan-kawan semua, apa kabar? Baik, Agen jawab. Bagus, ya gak apa-apa, tinggal berdua yang gituin. Selamat datang di konten Abang Dah, channel YouTube Abang Dah. Kali ini konten kita, apa yang bisa kita kerjain, apa aja ya. Benar. Kita tidak terpatok pada apapun itu. Jadi, kita ada mau review makanan. Ini makanannya langsung dari Uzbekistan sebenarnya. Uzbekistan. Kita langsung datang kan ini sebenarnya udah basi makanannya. Enggak juga, jangan ya. Basi. Bukan. Ini makanan yang konten ini namanya ini campur tangan. Musuhnya campur sari. Iya, aku mau komedi terisa. Tapi yang jelas kita akan review makanan. Makanan yang kita review ini adalah makanan yang murah-murah dulu karena duit kita nggak ada. Lo bener kan? Tapi kita bilang spaghetti. Maksudnya ya jangan dibilang kita nggak ada duit gitu. Oh gitu ya, biar terlihat. Biar keren aja gitu kan. Masa orang ini buat konten nggak ada duitnya katanya. Memang nggak ada duitnya, cuma lagi AdSense belum ada ini. Iya sih. Itu makanya kita akan review makanan yang paling biasa dicari orang ketika pagi hari. Tapi ini bukan mukbang. Bukan mukbang. Kalau mukbang kan banyak. Banyak ada. Ini kita sikit. Makanya orang nggak mampu. Orang nggak mampu coba-coba untuk jadi YouTuber. Miskin. Ya ini adalah yang makanan yang kita akan makan ini adalah makanan yang dicari ketika pagi hari. Makanan yang dicari ketika pagi hari. Iya. Lontong. Salah. Apa? Nasi gurih. Salah. Apa jadinya? Indomie. Tidak dong. Yang kita cari itu biasanya bubur ayam. Kita akan melihat. Aku nggak setuju sama pendapat itu. Kenapa? Nggak pernah aku nyari bubur ayam pagi hari. Loh kok? Aku nyari lontong nasi gurih. Jarang ada orang bubur ayam. Ini kan yang nonton kita ini makannya bubur ayam semua. Yakin Glenn? Subscriber aku pasti bilang ya. Oh iya, aku makan pagi bubur katanya. Udah dia, tapi bubur katanya hijau. Enggak. Kita akan makan bubur ayam. Mendingan lo piring ya. Nah, kasih piring biar. Kita baru beli. Ya. Ini piringnya ya, asli warna hijau. Ya emang ada palsu rupanya. Karena ada nanti. Ini. Itu piringnya editan ya katanya. Cuman piring editan. Enggak percaya. Yang jelas ini bubur baru kita beli tadi karena kita belinya di tempat jualan bubur. Ini buburnya. Iyalah ya kan. Ini apa kuahnya? Kuah itu kan. Kayak cabai bumbu-bumbunya gitu sih. Ya ini cabenya. Minyak. Minyak ini. Ini minyak. Serius minyak itu? Minyak kuahnya gitu. Cuma kuah minyak. Minyak. Kuah beda dengan minyak. Pernah dengar kaldu? Pernah. Itu sejenis itu. Oke. Enggak terjawab ya. Enggak terjawab. Sampah kita sangin ya. Tapi sebelum makan jelasin dulu campur tangan itu kita ngapain. Jadi campur tangan itu ya makan aja udah gitu, nggak ada gimana. Memang udah lapar ya. Iya, jadi ini kita tunjukin dulu, ini adalah bubur. Biasanya kalau itu ada bubur tuh ada dua tipe ya, ada yang diaduk sama yang nggak suka diaduk. Langsung. Iya, langsung. Ini buburnya. Bisa kalian nih buburnya, aku tunjukin bubur kok, nanti bang orang itu soda api banget. Jangan ya, buburnya. Nampak kan? Kalau lebih suka diaduk apa? Aku langsung. Langsung? Iya. Nggak diaduk-aduk dulu? Enggak. Oke, berarti kita campur dulu ya, kami campur dulu ya. Abang campur? Ini enggak, kok campur ini ya? Minyaknya ini, kalau tadi. Enggak, maksudnya? Diaduk gini sampai rata. Salah aja, aku udah keluar aku dari... Enggak jadi, mana kok keluar nih ya? Entah minyak, entah apa. Coba kalian jelaskan dulu di dalam bubur ayam. Bubur ayam ini apa namanya? Ini aku nggak ngerti aku nih. Ini ya. Ini kayak kuahnya gitu. Pokoknya kayak minyak kaldunya gitu loh. Wah. Aku jujur aja nggak tahu aku. Minyak kaldu gitu. Wait, sambal nggak? Pakai tapi sedikit aja gua. Banyak nanti mencret kita. Oke ya. Kita pakai sambal juga nih sambalnya. Sedikit aja. Dah. Dan kira tujuin ke orang nanti orang punya mu aja lah. Ini ya, kalau dia kan diaduk-aduk bebas ya. Oke, aku langsung sih langsung. Jadi makan bubur itu kau pakai sendok kan? Pakai sendok ya, makan bubur pakai sendok. Kalau aku nggak biasanya pakai tangan. Ih, ya. Kan nggak kayak gitu tadi perjanjiannya. Jadi kan kita cuma mau makan aja. Enggak, sekarang gue tanya, apa salahnya rupanya kalau orang pakai tangan gini ya? Kan nggak ada orang makan bubur ayam pakai tangan. Apa randa? Jorok lah. Jorok lah, cuman nanya. Tangan siapa?
tanganmu. Ya udah, kenapa kok yang sibuk coba lah? Enggak kayak gitu cara makan bubur ayamnya. Kita tengok di mana salahnya coba. Coba lah, ini. Kan ini enggak nasi. Ya kenapa harus pakai nasi? Tangan tuh harus pakai nasi rupanya. Enggak semua. Lu cuci tangan kau. Udah tadi. Malahin. Udah makan aja. Maksudnya protes kok. Kita coba lah. Bisa? Gak kayak gitu. Bisa. Iswan Das itu ngorang. Gak kayak gitu. Bisa. Bisa. Diaduk-aduk dulu ya. Karena kan diaduk. Bukan joroknya. Kan juga diaduk kan. Diaduk. Panas juga boy. Panas. Mungkin ini disuruhnya pakai sendok. Rasa. Orang makan bubur ayam tuh pakai sendok kayak gini. Coba kau rasa buburku. Tak mau aku. Enggak mau. Coba dulu. Enggak rasanya. Coba pakai sendok kau, sama kan bubur kan. Kita belinya tempatnya sama kan. Cuman enggak gitu. Enggak ini enggak gimana? Higienis. Gua enggak higienis. Lu? Enggak pantas. Gimana enggak pantas lu kan ini? Coba. Ada salah. Tunjukkan. Nggak, makan ya. Bisa. Nggak habis tapi nanti nggak bersih dia makannya. Astaga, kayaknya udah kita makan sampai habis aja. Kau tanya Randa, nggak ada yang salah Randa. Semua itu kalau pas makan nggak apa-apa kan. Kecil gituin. Tapi jangan digumel-gumel ya. Jangan digumel-gumel. Makan normal aja. Saya mau tanya kok. Seandainya bubur ada zaman dulu, ada orang belum mengenal yang namanya sendok. Belum mengenal sendok, orang makan pakai tangan, pakai apa? Pakai tangan kan? Iya. Ya udah, nggak ada salahnya. Coba lah, kenapa kamu merasa aku jorok coba? Bukan jorok. Jadi apa? Nggak pantas aja gitu loh makan bubur. Baru kali ini aku tengok orang makan bubur ayam pakai tangan. Ya justru oh, ada orang yang biasa pakai ini kaki. Nggak mungkin. Ada lain kan. Rasanya tetap bubur kok. Iya tahu. Kalau kita makan pakai tangan dulu Randa, dapatnya pun kayak seberapa dapat? Enggak apalah kenikmatan yang abang rasakan ketika abang makan pakai tangan. Gitu. Inilah dia Randa, tangan kita. Bisa kok kayak gitu coba. Bisa. Kau coba di sendokmu. Coba kau isap jarimu. Jarimu kau isap. Enggak masuk akal dong, orang jorok kali kau. Kau pakai tangan apa pakai sendok? Nah, ini pas. Gak percaya kau, nah. Aku baru diajak aku buat konten campur tangan katanya. Kayak gini rupanya kontennya campur tangan. Kan campur tangan kan? Aduh, enak. Sebenarnya kenyang sih, tapi karena kau udah makan rupanya doang kan tadi? Belum. Pantes aku cocok. Nih, jijik orang yang lain sih. Gak ada yang salah ya. Makan bubur bisa dicampur-campur, bisa kau takar kalau pakai tangan tuh kita bisa. Tapi kuahnya kan nggak dapat jadinya kalau pakai tangan. Bisa gini ya. Tumpah aku dapat. Dapat. Oh, di mana salah itu pak? Pakai sendok dia lebih enak dia gini ya. Coba Randa, kalau kau pakai tangan, kau yang ngatur berapa jumlah porsinya, sikit gini ya. Bisa. Tiga jari, ini empat jari ini bisa. Bisa lima, bisa gini kok makannya. bisa gini ha. Sedangkan anak bayi aja makan bubur pakai sendok lo Anda. Ya ampun Ran, ada mamanya taruh nama kena diserahkan aja gitu sama mamanya, ada. Makan sendiri anaknya, bisa mencomeng, dipakai tangan anak-anak kecil kan. Anak bayi itu kan, salah dia. Bisa makannya dia sama anak bayi, gak ngerti apa ada. Kan pentingnya kan bisa dimakan. Nah, aku mau nengok, kayak mana caramu menghabiskan bubur itu pakai tangan. Kenyang aku jadinya. Nggak, kalau ada pun kok kayak gini, kalau makan di tempat aneh rasanya. Nggak aneh sih, aku nggak masalah, nggak jijik, nggak apa, cuman memang udah lain aku rasa. Lain mana ya, udah tahu ini enak kali, nikmat kali ya. Jadi kita kena semua, bisa kita bersihin. Kok? Enggak. Masih di sini. Enak. Buburnya enak.
Kalau di tempat kami beli bubur ini memang nggak diragukan bubur dia. Buburnya memang enak. Enak. Bubur ini, bubur ayam. Udah kenyang pun aku. Nggak habis kan? Kenyang. Nggak bisa kok habis kan. Kadang-kadang. Nggak bisa. Mau pindahin dulu kok. Jangan. Nggak coba kerasa bubur kok. Nggak mau aku. Nggak mau rasa dulu. Nggak mau aku. Apa salah? Nggak mau aku. Aku mau ngerasa bubur kok coba. Nah, bisa. Bisa aku coba dikenyang. Bisa. Bisa bubur, sama rasanya. Pokoknya mau dari tangan ini tempat bu. Nggak mau aku. Nggak mau, lucu dia kan, lucu dia. Kau lucu randa. Nah, bodoh, nggak peduli aku lah. Di mulut tuh sumpah pecah ada. Gua kan. Tahu enggak? Bisa dihabiskan ya, Mbak? Bisa. Ini dia yang bilang tadi, Randa. Lima kenikmatan kalau kita pakai tangan. Satu. Satu. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Ada yang terakhir, Dan itu dia campur tangan. Kita akan makan apapun yang enggak masuk di akal, yang enggak cocok pakai tangan. Pakai tangan kita. Jadi lo nggak, aku tetap pakai sendok. Nggak mau aku. Nggak mau dia. Aku tetap pakai sendok. Oke lah. Begitu teman-teman. Terima kasih banyak. Kita nonton sampai habis. Jangan di skip iklannya. Iya. Tolong. Itu sumber pendapatan. Terima kasih. Dadah.